kualitasnya semakin membaik dan saya minta tahun-tahun berikutnya lebih baik lagi. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmi membuka Trade Expo Indonesia tahun 2017. Sangat senang sekali kami bisa ikut berpartisipasi dalam acara ini di TEI 2017 dengan lokasi yang baru, yang lebih representatif, lebih luas, rasanya lebih nyaman untuk berada di sini dengan fasilitas yang lebih baik. And our impression was very very good because we have found everything what we were looking for, and your country has really really good quality products, so we are very happy to be here. And thank you for your invitation. Ini acara yang sangat bagus dan sangat baik, kesempatan yang bagus buat kami pengusaha-pengusaha yang muda dan baru mulai berbisnis. Harapannya sih untuk pameran ini harus selalu ada ya, karena ini adalah suatu kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Kita memiliki banyak produk yang begitu beraneka ragam dan kaya akan produk, sehingga ini perlu selalu untuk di expose sehingga dunia tahu bahwa Indonesia itu kaya luar biasa. So my experience here is very wonderful. I never expected this, what I've seen a lot so far. I've seen many things going on. The people are very good. The market is very interesting. Everything is going well. People, they are very nice. They are friendly. They are good to me. In fact, I'm going home with a lot of gifts. If you see my gifts, they are there. I couldn't carry them. Very heavy. I just carry them. They are given to me by Indonesia people. So Indonesia is a good place that one should come. And I've made many contacts to do business with Indonesia people. As I'm going next year, I'm going back for the Trade Expo by God's grace. Thank you very much. Kita menampilkan produk-produk yang sangat potensial yang ada di Indonesia, sehingga memang kita menyusunnya dalam kategori-kategori yang saya menilai cukup tepat. Memang daya tarik lain adalah bahwa produk-produk yang ditampilkan mungkin berbeda dengan produk-produk yang selama ini kita tampilkan di dalam Trade Expo. Inilah yang menyebabkan kenapa penyelenggaraan Trade Expo kali ini saya rasa cukup baik. Trade Expo kali ini berbeda dengan Trade Expo tahun-tahun sebelumnya. Kita menyelenggarakan di Bumi Serpong Damai, dengan suasana yang lebih nyaman, fasilitas yang lebih lengkap. Penyelenggaraannya pun dilakukan dengan sangat baik. Ini nampak dari jumlah pengunjung yang meningkat tajam, peserta yang makin banyak, dan dari jumlah negara yang makin juga banyak jumlahnya. Transaksi yang dihasilnya pun makin besar. Trade Expo adalah expo yang terbesar di kawasan ini. 2018 akan jauh lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun ini. Setiap tahun pasti ada perubahan. Atau setara dengan 101 miliar rupiah. Luar biasa.